Pemirsa, petugas kepolisian Resor Jepara Jawa Tengah menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan sekaligus penjualan miras oplosan. Penggerebekan itu hasil dari penelusuran petugas setelah mendapati 3 pasangan muda-mudi membawa miras oplosan untuk dikonsumsi di tepi pantai. Petugas Polres Jepara, Jawa Tengah menggerebek rumah yang bertempat di Dukuh Tanah Abang, Kelurahan Kauman, Jepara, Jawa Tengah. Di rumah makan, petugas mendapati ratusan botol miras oplosan yang dikemas dalam botol bekas minuman air mineral serta sejumlah jerigen. Selain menyita barang bukti miras oplosan, petugas juga menangkap pengoplos miras dan pasangan muda-mudi yang membeli miras oplosan. Razia minuman keras digelar untuk menjaga ketertiban dan keamanan jelang bulan Ramadan. Berapa? Biar apa? Menyelesaikan masalah lah. Masalah apa? Ya, masalah pikiran, Pak. Pusing. Pusing, biar pusing gitu. Berapa tadi belinya? 25. Kalau beli pasti ke sini. Iya. Baik, jadi tadi sore berkaitan dengan informasi dari warga bahwasanya di wilayah Tanah Abang itu wilayah Jepara Kota informasikan ada yang jualan minuman jenis ginseng, kemudian saya sedikit tinggi dan saya tidak lanjuti bahwasanya memang ada anak-anak segerombolan untuk membeli ginseng tersebut, kemudian saya berdan ternyata di dalamnya banyak sekali minuman oplosan yang sudah siap di